Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Rabu 4 Agustus 2021 tertulis di dalam Mazmur pasal 66 ayat 20. Mazmur 66 ayat 20, demikian firman Tuhan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah yang senantiasa memberikan anugerah dan kasih karunia. Sukacita yang kita rasakan dari hari ke hari tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ia senantiasa melindungi dan menaungi kehidupan kita. Ia senantiasa menyertai langkah kehidupan kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita berangkat, dan apapun yang kita lakukan, Allah senantiasa memberkati kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Allah memberikan pengharapan dan memberikan kekuatan bagi kita agar iman kita tidak lemah, agar iman kita tidak goyah, dan kita tidak berputus asa. Dan Ia selalu menopang dan menolong kita. Itu semua kita pinta di dalam doa-doa kita. Kita mengharapkan agar Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan Allah memberikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, seperti firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada satu hari ini, yang mengatakan terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Allah tidak pernah menolak doa-doa orang percaya. Ia senantiasa mendengarkan setiap permintaan, setiap seruan yang diberikan, yang disampaikan oleh hamba-Nya, oleh umat-Nya kepada Allah. Kita meminta di dalam doa kita. Kita menyerukan nama Tuhan di dalam doa-doa kita. Itu semua didengar dan diterima oleh Allah. Pada hari ini kita diajak untuk agar semua, setiap umat Tuhan, setiap orang percaya untuk melihat keadilan dalam hidup setiap orang yang hidup kekudusan di hadapan-Nya. Allah ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang kudus dan setia dan taat kepada Allah. Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang datang dan memanggil-Nya. Tuhan tidak memilih siapa-siapa yang harus diterima dan yang harus ditolak, tidak. Tetapi Tuhan menerima semua seruan, panggilan, dan permintaan setiap orang percaya di dalam doanya. Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Lanjutan dari firman Tuhan pada hari ini. Kasih setianya terus diberikan kepada orang-orang yang setia kepada Dia. Di dalam kesetiaan dan ketulusan kita datang kepada Tuhan. Dan melalui doa kita sampaikan semua yang menjadi pergumulan kita. Kasih karunia dan anugerah Allah kita terima setiap harinya. Begitu juga dengan ampunan dosa. Begitu juga dengan kehidupan kekal
dan begitu juga dengan keselamatan. Itu semua karena kebaikan Allah dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Itu juga semata-mata untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengingat bagaimana kebaikan Allah dan bagaimana pengorbanan Yesus serta peran serta Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu semua kita terima melalui doa kita. Oleh sebab itulah, jangan ragu untuk datang kepada Allah. Jangan putus untuk berdoa. Teruslah dan tekunlah di dalam doa dan pengharapan. Yakin dan percaya kita akan menerima semuanya dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus mengucap syukur atas setiap pemberian Allah kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.